Beginilah kisah heroik pasukan korps baret merah Kopassus yang pasang badan di hadapan tentara Zionis Israel saat hendak membantu pembebasan seorang bocah asal Lebanon. Bermula saat pasukan PBB asal Indonesia yang tergabung dalam batalion mekanis kontingen Garuda 23A di wilayah selatan Lebanon yang sedang menengahi perseteruan kelompok Hezbollah dengan Israel di Lebanon pada saat itu. Sebagai pasukan PBB, prajurit tempur pasukan Korps Baret Merah Indonesia kerap menjadi pihak yang mendapat sasaran kekerasan dan ancaman maut dari kelompok yang bertikai. Pertempuran sampai dengan keberhasilan kita rebut. Perwira Kopassus Yuda Anggara menceritakan pengalamannya saat menolong seorang bocah asal Lebanon yang ditangkap oleh tentara Israel. Kala itu tentara Israel dengan brutal menangkap seorang bocah karena merusak pagar perbatasan Israel dengan Lebanon, sehingga bocah berusia 15 tahun tersebut langsung ditahan oleh tentara Israel. Yuda dan rekan-rekannya berdiplomasi ke pos militer Israel. Secara mengejutkan, tentara Israel itu menodongkan senjata ke pasukan PBB asal Indonesia yang sedang berdiplomasi tersebut. Namun dengan keberanian para prajurit Kopassus, mereka pun mencoba menenangkan dan menekankan fakta kepada para tentara Israel bahwa pelaku masih di bawah umur. Hingga pada akhirnya usaha para prajurit Kopassus berakhir dengan pembebasan anak tersebut. Tetap semangat, selalu bersyukur, dan jangan lupa untuk bahagia.